Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Screen Note. Kali ini kita akan buat rekomendasi anime apa saja yang layak ditonton di musim PAL, musim gugur 2022. Oke, mulai saja karena ini bakal banyak. Anime pertama Chainsaw Man, kita tes apakah wajib tonton atau percobaan. Sebenarnya sekilas pun orang udah tahu. Oke, Chainsaw Man ya. Studio apa? Studio bagus. Checklist untuk studio. Kita akan lihat source materialnya. Enam tinggi, oke. Studio bagus, source material bagus, jadi masuk di loading. Chainsaw Man ya, Chainsaw Man wajib. Man dapat. Ya, Chainsaw Man wajib. Kedua, specs kita cepat-cepat aja. Bisakah sekali dua? Oke. Coba kita specs. Specs Family Part 2. Studio with developer work bagus. Source material juga tinggi ya sebenarnya. Kita langsung aja. Ini sesuatu material, kita ke prequel karena dia ada prequelnya anime sebelumnya. Ini yang lebih direkom ya, kok anime anime sequel atau anime season-season selanjutnya. Proyek-proyek anime yang sebelumnya udah ada. Ini sebelumnya 87, lumayan ya, ini dapat 87. Oke. Source material bagus, studio bagus, musim sebelumnya bagus, jadi wajib wajib tonton. Berikutnya Popsico, jadi ambil Popsico 100. Studio Bones bagus, source-nya bagus. Kita lihat dari pilihan selanjutnya 88 tinggi. Musim sebelumnya 88. Mobis Ecosystem 3 ya. Belum dapat. Oke, ini wajib juga. Mobis Ecosystem 3. Kita tes dua lagi. Buku no Hero, Bones juga. Portofolio-nya bagus. Blitz, 7 period. Portofolio period ini agak hit and miss. Source material masih bisa dibilang bagus juga, lumayan. Kita prequel terakhir. Ke anime musim terbaru, memang yang harus dipercaya itu prequel-nya ya. 74 kurang. Tapi source materialnya bagus ya. Kita lihat source materialnya. Ini source materialnya 80. Wah, dia turun banget. Oke. Buku no Hero 6 dengan semua pertimbangannya, studio bagus, musim terakhir jelek, source material masih ada di kategori lumayan, jadi beri kesempatan. Masih lagi beri kesempatan kali ini. Oke, Blitz. Blitz kita ke prequelnya dulu. Studionya hit and miss, Pirot ya, ada yang bagus dan jeleknya. 76, 76 bisa-bisa tonton, cuman bukan bagus banget. 76 kita itu musim terakhirnya 76 ya, source materialnya 77 itu ya,
nggak terlalu baik sebetulnya. Oke, Blitz berarti sama kayak Mariko Dunia. Jangan berharap terlalu tinggi, karena memang sos materinya cuma segitu Blitz. Kayak Black Clover juga sih, menghibur, cuman dia punya keterbatasan. Oh, ini film, film kita enggak. Film kita enggak ya. Oke, Blue Lock studio bagus, 8-bit, studio Tensura. Ini source materialnya 82 ya, berarti wajib. Blue Lock wajib ya, sini, Blue Lock, kita akan satu aja. Blue Lock wajib. Pemensionnya Tai, 7 Eternity, studionya studio baru, Drive Konosuba Season 3 ya. Oke, kita prequelnya dulu, prequel studionya beda ini. 82, tinggi juga, lumayan, masih bisa tonton, source materialnya. Terakhir 82, ini 81, berarti ini nanti season 2 bukan tinggi-tinggi kali. Atau mungkin sama 82, jadi masih di kategorinya wajib, jadi masih awakan juga. Makanya miss aja sama buku sama bridge ya. Sujimi Tojimaru Mupi juga kita nggak masukkan Mupi. Oke, lu Jaki ya. Oke. Udah kah? Musim ini banyak movie juga. Ajaki, studionya tadi NG ini. Banyak yang benci studionya. Kita prequel. 67. Nah, kita ke source. 71 tetet tidak pas, itu tidak layak tonton ya. Studionya jelek, mengembangkannya juga sosok materialnya itu kurang baik. Oke, Nexus ini tidak jelek amat studio. Kita kemana dulu, ini alternatif kita, source utamanya LN anime baru ya, 7781. Nilai sebelum validasinya 81, nilai 77. Coba kita ke alternatifnya, itu manganya 80. Adaptasi utama 77. Karena ini anime baru, nggak ada yang menjamin bagus atau enggaknya nanti. Bisa hit and miss nanti ya. Oke, kita kesini ya. Blitz. Ya, itu dia. Ini mobil lagi. Saw progresif mobil 2. Oke. Iruma season 3. Horusia Yatsura. Intensi Tara Kendishita. Ya. Nah, segini. Ayo, kita percepat lagi. Oke, udah Iruma studio baik ya, banyak Namco, mereka banyak yang bagus, terutama Gintama yang baik untuk adaptasinya. Oke, prequelnya ya 81 ya, baik. Kita ke source material 82, 83. Oke, baik, wajib Iruma kun, wajib ya. Oh, ini ke sini aja. Nah, isi jarak.
Ed Sheeran ini dulu ya, anime-nya ini remix apa ininya? Oh saya karena itu remix 72 75 studio bagus David Production yang buat Jojo 72 7 ini 75 tadi material berarti nanti remake bakal angka 77 juga 75 paling tinggi kita enggak ya. Oke ini juga baru ya 72 77 yang alternatifnya berapa 72 studio apa nih anime studio apa C2C lumayan bagus itu apa isekai studionya sama source material lebih biasa aja. Oke kita next ada Golden Kamuy season 4 ya, banyak juga ya NG ini 8 tapi sure 8 guys. Oke next ini Mopi ini spesial kita enggak. Oke ini TV show spesial spesial Mopi TV show. Oke kita ke Golden Kamuy kali ini ganti studio ya kemarin best sebelumnya studio Gano kini studio prequelnya brand best bagus ya studionya 83 oke tinggi musim sebelumnya source-nya 86 tinggi juga source-nya bagus gitu mungkin agak kurang tapi kali ini ganti ke brand best apakah bisa lebih baik ini wajib ya banyak nih wajib tonton wow banyak yang wajib tonton. Oke, Kante Collection, kita buka prequelnya, studio apa ini, 64 tahun, luar biasa ini dari apa ya, video game, kapal-kapalan, ini kan studio ya, NG, lebih pancur, oke, out, pas, selebih itu key, ini original studio Troika juga terlihat portofolio Troika kurang akrab juga studio ini oh hai portofolio ini yang anime ini gini ya ya gak gimana naruh guys idol saya yang bagus saya ingin what oke okay, next studio itu kok enggak ini Mopi juga ini Mopinya linked ya saling berkaitan dua-duanya multiverse oke mau waduh mau musik bagus animasi kurang oke mother pinejam wah kali ini buka empat aja musim yang padat persaingan ramenya oke kita buka source nya 59 kita pasti nih pas saya oh 74 ada adalah ya buka source rotary kayak gitu alternatifnya gimana lagi mau film kurang oke pas next nya apa mother kurang juga ya portofolionya ini berapa 71 oke okay. Next ada lagi yang lain ini original ya desain caranya keren konsepnya crafting ya DAE slice of life pinjam desainnya bagus banget ya pinjamnya manis ya tapi original kita ambil susah kita next
Oke, ini dari mana? Banding Namco sama Aniplex produsernya. Wow, agak nggak biasa ya. Ini dari mana sebetulnya? Light novel. Wow, minnya 80. Sedikit ya. Agak susah karena novel. Kasih kesempatan pun susah, kita pas aja. Belum ada yang menjamin bagus atau enggak. Oke, Slamdang Mopi, ini Mopi ya enggak. Gundam Susanoo Majo, apa lagi? Ah, bertani Sekai. Ini apa lagi? Berat lagi guys. Konten di bawah sini kadang jarang yang bagus ya. Oke, cepet-cepet aja kita. Yang bagus ya biasanya di atas semua tadi. Oke. Aduh, beda banget ya. Original. Original, guys. Ini aja lah ke prequel-nya. Berapa prequel-nya kita ambil? Proyek-proyek Sunrise ya. Itu lucu. Lumayan, tapi itu spesial satu episode. Kayaknya next aja ya. Itu Susanoo Majo. Oke, kita lihat source-nya. Isi kayak generik bertani kali ini. Oh, agak ngelek. Oh, man. Kita source aja kok, source jelek aja. Mau kemana lagi nih? 45, parah. Oke, next. Kita mau cepat. Kita ambil source-nya aja. Itu ini berapa? 74. 78 tidak. Oke, next. Buci, guys. Berapa ini? 62 tidak. Sunrise aja nih ya. Oke, next-nya. Rame banget musim ini. Oke, aja dulu. Biar nggak ngelek-ngelek. Ini aja prequelnya, kita ambil prequel dulu. Berapakah? 68. Wah, tidak. Oke, kita ambil sini aja. 68 tidak. Di sini 69 6 semua. Ada sedihnya. Oke, ini Ona ya. Serial kita kasih ambil ya, walaupun bentuknya Ona. Menelahkan. Oke, kita langsung aja.
Masih loading. Berapa nilainya? 70. Wow, tidak. Nah, ini panggil nggak di boot parent gitu ya, enggak ininya source-nya gitu. Oke, sangat jelek. Ya bobot sendiri. Oke. Ada 58, jelek sekali, guys. Di bawahnya yang parah-parah jualan semua ini. Nggak ada hal yang bisa dilihat. Dapat kamu menemukan sesuatu yang bagus di bawah. Yang terakhir paling bawah itu golden kamu itu dia bagus ya. Udah. Nah, ini original atau apa? 68. Sedih sekali. Ini original cuman dibuat ininya ya. Sama aja jelek juga. Oke. Okay. 9 sedihnya. Lah. Anjing sedikitnya kita. 100 juga ya. Satu orang kalau. Dari studio penjelasnya NG. Kita dari studionya kita tahu NG. Tidak. Tidak akan tertipu. Eggbit. Oke, banyak sekali. Banyak sekali, guys. Oke, 5 aja. Sangat banyak musim ini animenya. Yang layak tonton tuh bagus juga sih, banyak. Ada sekitar berapa tadi? Nah, kita siapin dulu baru kita hitung ya. Oke, 70. Ya, ini bagus-bagus amat ya. Oke, next saja. Ini berapa? Ini mana? Sedih sekali. Enam tujuh, sedihnya. Nah, ini original. Tidak. S. Nah, berikut terakhir kita lihat 73, tidak. Source-nya 76, tidak juga. Hebat nih. Cukup menyerah saat ini ya. Aduh, udah terbuang banyak waktu. Ini mupi ya. Ini spesial. Betul-betul ini panjang. Pada bisa dihitung ya. Ayolah. Kita selesaikan ini secepatnya. Terikat tadi. Menjadikan. Nah, ini video game pasti. Studionya apa? Grafiknya Yokohama. Next. Ini apa lagi? Adult Swim. Oh, Nexa. Parah.
prequel, ada prequelnya original ya. Bisa menuker. Saya lihat ini prequelnya. Ada menyajikannya lima tua. Oke, prequelnya 7981. Bagi para penggemarnya bagus ya. Oke. Speed up Conan 61 tidak. Nah, bisa masuk ya. Masih banyak lagi. Musim yang padat. Dan sudah cepat-cepat banget ini. Ada lagi. Oke ini ya. Yona. Romantic Killer Ona juga. Netflix. Apa nih mini. Opa. TV Shop. Itu enggak ya. TV Shop. Punya TV Shop lagi nih. Kan ya pamupi di episode ini loh Bandai. Nah ada lagi. Oh Split Core ya. Tiger Bunny, Tiger Bunny season 2 part 2. Ini original ya. Iya. Oke next CGI pula itu ya. Oke, ini Netflix 90, hebat sekali. Kalau terkenal manganya. Studionya coba kita lihat. Kalau memang nilai kurang di acara studio. Domerica, what Domerica? Kurang tahu juga studionya. Kita lihat portofolionya. Menyedihkan. Tapi stylenya lumayan. Oke. Next. Ah, prequel. Boy Walker, guys. Sama kayak studionya. Studio. Oh, ada kekurangan. Boy Walker lumayan, guys. Yang satunya. 7829. Oke, next. Kita ngambil dulu. Masih ada potensi jeleknya. Ini apa original? Oke, next prequel Tiger Bunny. Kita lihat yang keduanya 73 hasilnya. Next, menyalahkan. Oh, nah, Digi Carat ya, di remake nih Digi Carat shot ya. Scooter, TV show nih. OLM TV show juga. Ini opa ya, Lapin Trick Special. Ini. Oke. Nah, terakhir kah? Yang terakhir. Oke. Nah, terakhir ya. Setelah banyak perintahannya. Ini dia. Gelombang terakhir. Sebelum kita hitung berapa yang layak tonton dan layak diberi percobaan 5 episode. Onanya bagusnya, prequel onanya. Studio apa? Prison Age ya? Prison Age 7981. Lumayan disini. Alternatif dari region ya. Agak bingung gimana ini ya. 9.1. Oh, kita lihat dari sininya berarti kurang ya. Parents karakternya original ya. Oke, next prequel aja. Prequelnya
ini 54 next. Oke, original manga kurang terkenal tapi ya kita iseng kita lihat profil studionya sejelek apa sih studionya ini biar dengar juga sebenarnya 73 sedih sekali. Oke, itu juga manga, manganya kurang terkenal. Oke, cuman segitu musim ini. Kita lihat ada berapa. Ini dia. Oke, yang wajib tonton musim ini ada Chainsaw Man. Yang musim paling wajib tonton musim fall, musim gugur 2002 ada Chainsaw Man 1. Spy X Family Part 2 dari 2 ya. Mob Psycho Season 3, Mob Psycho 100 Season 3. Oke, 3 anime Blue Lock, 4 anime Bombay Sanitation Season 2, 5 anime Irma Season 3, 6 Udon Kamui Season 4, 7. Wah, 7 yang wajib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang diberi kesempatan 5 episode. Boku no Hero Season 6, Bleach, Senen Kesenen, Bleach, TGBW, Thousand Years Blood War, Casino Jusquisa, Inherit Kute, Eminence of Sado. Itu beri kesempatan 5 episode, 7, 10, 10 anime ya. Beri kesempatannya 3 anime, yang wajibnya ada sekitar 7, yang pasti bagus ya. Ini yang 7 ini pasti bagus. Oke. Itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan donasi. Jangan lupa juga untuk nonton video-video selanjutnya. Jadi itu dia beberapa anime yang dapat tonton di musim fall, musim gugur 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.